Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Menggunakan vaksin asal COVID-19 berulang kali sebagai dos penggalak bukan pendekatan terbaik untuk menentang varian baharu COVID-19. Demikian pandangan kumpulan penasihat teknikal WHO mengenai kandungan vaksin COVID-19 TechCovax. Kumpulan pakar itu dalam satu kenyataan mengesyorkan agar vaksin baharu dibangunkan. Ia bukan sahaja melindungi orang ramai daripada risiko sakit teruk tetapi juga mencegah mereka daripada dijangkiti dan menjangkiti orang lain. Data awal menunjukkan vaksin sedia ada kurang berkesan dalam mencegah jangkitan bergejala dalam kalangan kes positif akibat Omicron. Sementara itu, Amerika Syarikat mungkin berada di ambang peralihan ke fasa endemik atau hidup bersama COVID-19 sebagai penyakit yang boleh diurus dengan mudah. Ini dinyatakan pengarah Institut Alergi dan Penyakit Berjangkit Nasional Dr. Anthony Fauci. Pakar penyakit berjangkit itu berkata menghapuskan COVID-19 adalah tidak realistik. Varian Omicron dengan tahap penularan luar biasa dan kecenderungannya bermutasi kepada varian baharu dijangka menjangkiti hampir semua individu. Washington diharap memasuki fasa baharu dengan perlindungan dan ubat-ubatan yang mencukupi dalam komuniti untuk merawat jangkitan COVID dengan mudah. Data rasmi menunjukkan terdapat hampir 146,000 kes dirawat di hospital. Dalam pada itu, penularan pantas varian Omicron dilihat berpotensi mempercepat peralihan COVID-19 dari fasa pandemik ke fasa endemik. Ketua Strategi Vaksin di Agensi Perubatan Eropah EMA, Marco Cavallari berkata, dengan meningkatnya kadar vaksinasi populasi dunia dan kehadiran Omicron, lebih banyak imuniti semula jadi akan terhasil. Bagaimanapun, dunia masih berada di fasa pandemik. Ancaman Omicron tetap memberi tekanan hebat kepada sistem kesihatan. EMA sebelum ini melaporkan kajian mengesahkan bahawa walaupun Omicron lebih pantas menular, risiko pesakit yang dijangkiti memerlukan rawatan di hospital adalah antara 1/3 hingga 1/2 lebih rendah berbanding Delta. Berlin merancang memperkenalkan peraturan baharu COVID-19 yang lebih ketat berkuat kuasa Sabtu ini. Ketua Menteri Francesca Giffey ketika mengumumkan perkara itu berkata peraturan tersebut dikenakan terhadap semua restoran, bar, pusat sukan dan kebudayaan di ibu negara Jerman itu. Di bawah peraturan baharu dikenali sebagai 2G+ itu, pelanggan perlu mengemukakan bukti sah telah melengkapkan vaksinasi termasuk mengambil dos penggalak. Jika mereka hanya menerima 2 dos vaksin, pelanggan perlu menunjukkan keputusan ujian saringan COVID-19 yang negatif. Selain itu, pemakaian pelitup muka jenis FFP2 diwajibkan terhadap pengguna pengangkutan awam. Ahad lalu, Jerman merekodkan kes harian 3 kali ganda lebih tinggi. 44% daripada kes disebabkan varian Omicron. Kadar pertumbuhan ekonomi global tahun ini dijangka jatuh ketara berbanding tahun lepas. Jangkaan itu dipengaruhi faktor penularan COVID-19, kekalutan rantaian bekalan dan penamatan program bantuan kerajaan. Laporan terbaru prospek ekonomi global Bank Dunia meramalkan pertumbuhan ekonomi global kembali perlahan kepada 4.1% setelah berkembang 5.5% pada 2021. Kadar pertumbuhan itu bagaimanapun mungkin jatuh serendah 3.4% disebabkan penularan varian Omicron. Iran dan kuasa besar masih jauh untuk mencapai persetujuan memulihkan kembali perjanjian nuklear 2015. Perkara itu diakui Menteri Luar Perancis Jean-Yves Le Drian. Beliau menyifatkan proses rundingan antarabangsa mengenai isu nuklear Iran yang berlangsung di Vienna sangat perlahan. Ia tidak memungkinkan sebarang persetujuan dicapai dalam masa terdekat. Jelasnya masih terdapat keperluan mendesak dalam beberapa isu berikutan tindakan Iran sendiri dan hala tuju program nuklear Tehran. Isnin lalu, jurucakap Kementerian Luar Iran mendakwa usaha semua pihak untuk mengembalikan semula perjanjian nuklear 2015 dengan kuasa besar mencapai kemajuan yang memberangsangkan dalam rundingan di Vienna. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Southampton membelasah Bradford 4-1 untuk melonjak ke tangga ke-11 dan jauh dari zon penyingkiran. Kemenangan itu permulaan cemerlang buat pemilik baharu Southampton, Dragan Šolak dari Serbia. Bradford yang masih gagal mencari kemenangan dalam 6 perlawanan berturut-turut kekal di kedudukan ke-13.
Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.